Bulan ini bulan Agustus, sehingga banyak orang lopah bi kebedaanna bulan Muharram. Tebun Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan nih, bulan Muharram. Tentang bagaimana Allah menjadikan bulan Muharram salah satu bulan haram. Bagaimana kita memulaikan bulan Muharram dengan memperbanyak puasa. Dan puasa yang paling utama di bulan Muharram. Baik, kita mau cerita tentang tanggal 10 Muharram. Kenapa kita puasa besok jamaah? Ada apa sebenarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saum Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla." Puasa Asyura itu aku harapkan diampuni dosa-dosa setahun yang lalu, jemaah. Kalau kita berpikir jemaah, hampir banyak amalan sefadilahna itu pengampunan dosa. Puasa Arafah oleh apa? Puasa 2 tahun. Puasa 2 tahun diampuni dosa 2 tahun. Terus maca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulaku maca itu 100 kali. Asar 100 kali. Ampuni itu satu usan. Kenapa kok selalu pengampunan dosa? Karena kita banyak dosa. Jangan sok suci jemaah. Fala tuzakku anfusakum. Kita perlu puasa besok. Niatkan lillahi ta'ala man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina wajhin nar 70 kharifan. Yang puasa sehari. Sehari apa sah? Lillahi ta'ala. Di jalan Allah dia berpuasa, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahunnya. Dan semua umat Islam pasti akan melewati neraka. Kepi. Saya kiai, saya ustaz, saya lora, kepi akan melewati neraka. Yang orang biasa, kata Allah Azza wa Jal, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan Allah. Kapi. Saya lebet sana, beda saya selamat, beda saya tak selamat. Beda saya cepat, beda saya tak cepat. Yang ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, dia lambat, tak bisa cepat. Tidak mungkin karena nasab pasti cepat. Bu saya anan kiai, teka anan kiai. Nanti pada hari kiamat itu amalannya. Mangkan kile, napa tebun gaisin wani? Mon sudah mate ekopuren, mon sudah hidup pagi padang mahsyar. Sobung kiai, sobung ustaz. Saya beda hamba Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman falahu mithlu ajrih. Yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa oleh kencerana pada bisa puasa. Maka manfaatkan besok benar-benar menjadi hari yang mulia buat kita jemaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Depak ke Madinah, Madinah itu sudah banyak orang Yahudi. Beda orang Mekker. Atau orang menggambarkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup semua penduduk Madinah itu umat Islam. Tidak. Sebagian besar penduduk Madinah itu bangsa Arab. Tapi di sana ada orang-orang Yahudi, seodik di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertetanggaan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, orang Yahudi. Tetimun bicara toleransi, cek ngajari umat Islam toleransi.
mulai lambuk sudah Madinah, sudah ya ceri toleransi hidup dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Pas dia nyambeli embi, abele ka pembantuna. Idza faragta, pas ngolek embi, idza faragta fabda bi jariyah al-Yahudi. Mun lestare ngolek, saya pertama beri tetanggen kita saya orang Yahudi. Bocan rit murid tu boh al-Yahudi. Abri ega saya Yahudi. Nah, tekak Yahudi mun tetangga endi hak tetangga. Apa tabun Abdullah bin Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Malaikat Jibril itu terus-terusan abri wasiat ke saya. Abri wasiat apa? Agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai saya mengira tetangga itu bakal dapat warisannya. Maka ketika hidup di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi, Rasulullah berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi Islam.